Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman berkenan hadir di diskusi. Sebenarnya diskusi Kamisan karena ada acara di hari Kamis, jadi diskusi Jumatan. Teman-teman acara ini bekerja, adalah acara diskusi rutin teman-teman Impor NGO di Simpul Madani. Dan apa itu KM4 NGO dan Simpul Madani nanti akan disampaikan oleh Mas Firdaus sebagai koordinator koordinator Simpul Madani atau koordinator KM4 NGO. Pada Mas Firdaus, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi di siang hari ini. Saya coba mengantarkan diskusi dengan singkat. Saya coba mau share screen cuma beberapa slide saja. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Oke, saya coba mau mengantarkan apa itu Simpul Madani itu gitu ya. Kira-kira Simpul Madani itu adalah platform online yang diperuntukkan oleh untuk organisasi masyarakat sipil. Dengan platform ini diharapkan teman-teman organisasi masyarakat sipil dapat mengembangkan kapasitasnya, karena di Simpul Madani ini, di platform ini, ada beberapa menu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nanti kita saya coba share sedikit tentang beberapa menunya. Yang jelas iHub Simpul Madani ini dikelola oleh KM4 NGO, dan KM4 NGO itu adalah sebuah konsorsium organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang memiliki perhatian dan untuk penguatan gerakan masyarakat sipil. Nah, KM4 NGO itu terdiri dari Penabulu, kemudian Satu Dunia, Pirak, dan Sinergantara untuk saat ini, dan mungkin nanti akan berkembang lagi. Nah, dengan Simpul Madani itu apa sih? Simpul Madani itu yang tadi saya kemukakan adalah platform untuk masyarakat sipil agar mampu mengembangkan kapasitasnya. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada tiga menu besar. Pertama adalah self assessment. Di sini ada indeks kinerja organisasi di mana teman-teman dapat mengukur kekuatan teman-teman di sini, nanti akan ada hasilnya, dan kemudian setelah ada hasilnya teman-teman diharapkan direkomendasikan untuk mengakses sebuah materi pembelajaran, dan juga nanti ada beberapa diskusi terkait dengan materi pembelajaran ini. Nah, di situ juga selain indeks kinerja organisasi atau self assessment juga ada materi pembelajaran, nanti bisa dicoba-coba dilihat. Kemudian ada forum diskusi. Nah, forum diskusi ini implementasinya seperti yang kita lakukan hari ini. Kita lakukan webinar, nanti ada diskusi tanya jawabnya di forum diskusi, nanti akan diarahkan oleh moderator. Itu saja sebenarnya pengantar singkat saya terkait dengan platform Simpul Madani ini dan juga KM4 NGO sebagai pengelolanya. Untuk berikutnya saya kembalikan ke moderator. Mbak Ais ya, moderatornya, atau siapa ini? Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuliata. Yulita, iya. Terima kasih banyak, Yulita. Mas Daus. Oke. Sebetulnya yang konfirmasi hari ini 37-an katanya ya, tapi baru 18 orangan yang masuk room. Tapi nggak apa-apa ya, nanti bisa menyusul kemudian. Kita mulai saja mungkin Mas Daus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakak, Mbak, Mas yang sudah hadir di meeting room ini. Hari ini Jumat 27 November 2020, sampai kira-kira pukul 3 sore nanti, kita akan bincang-bincang seputar open data dan peluang bagi CSO untuk monitoring dan kolaborasi dengan pemerintah ya di berbagai sektor pembangunan. Dan seperti yang sudah sempat disampaikan, webinar ini merupakan bagian dari diskusi Kamisan, diskusi rutin Simpul Madani
Dan siang ini topiknya asik karena kita akan membicarakan soal peluang dan kolaborasi ya, dan open data. Open data ini kan sesuatu yang sudah jadi tren dunia ya. Kalau dulu mungkin kita cuma kenal istilah keterbukaan informasi, tapi open data tentunya cakupannya lebih luas dari itu. Dan siang ini sebentar, dari yang saya baca ada yang dari perguruan tinggi ya, kemudian juga ada dari CSO, ada dari media juga kalau tidak salah tadi Fakta Kalbar ya, media atau bukan saya kurang pasti juga, saya taunya media di Kalbar itu Akcaya ya, saya dulu, tapi saya udah lama nggak pulang kampung, mungkin sudah lebih banyak lagi. Dan Bapak Ibu, soal open data dan open data ini kita akan kupas lebih jauh dengan dua pemateri kita siang ini. Mas Danardono Sirajudin sudah ada juga di ruangan. Selamat siang Mas Danardono. Kemudian juga Mas Ilham Cendekia Srimarga yang sudah ada juga di room. Dan sebelum kita lanjut, perlu saya sampaikan sedikit barangkali tentang jalannya diskusi kita ini, aturan mainnya dan segalanya. Maaf saya, masing-masing pembicara akan mendapatkan waktu 15-20 menit ya, maksimal 20 menit. Dan setelah keduanya selesai memberikan materi, barulah nanti dibuka ruang tanya-jawab. Dan demi menjaga lancarnya juga tertibnya diskusi, saya minta semua peserta di-mute ya, atau dimutasikan mikrofonnya, tadi sudah semua nampaknya. Baru nanti akan bertanya dibuka kembali mikrofonnya. Untuk video juga silakan dibuka, kecuali kalau koneksi di tempat Anda tidak mendukung atau kurang baik. Dan nanti pada saat bertanya, kalau bisa sih dibuka ya videonya, supaya lebih enak barangkali. Kemudian untuk pertanyaan, selain diajukan langsung di sini, bisa juga disampaikan via aplikasi iHub Simpul Madani ya, Mas Firdaus ya. Buat yang belum mendownload, silakan coba cek ke Play Store, cari Simpul Madani, atau bisa juga dibuka simpulmadani.com. Memang belum publish resmi ini aplikasinya. Aplikasi berbasis Android ini diperuntukkan bagi organisasi dan individu yang apa ya, ingin meningkatkan kapasitas juga kinerja organisasinya. Nah, ya. Juga bangun network ya, kerjasama untuk saling belajar juga, melakukan aksi bersama dan sebagainya. Oke. Okay. Kita mulai saja dari pembicara pertama, Mas Danardono Sirajudin. Beliau akan bicara soal open data dan keterbukaan informasi situasinya di Indonesia saat ini. Mas Danardono ini sudah sangat lama berkecimpung di dunia public policy ya. CV-nya panjang sekali, Mas. Jadi saya tidak akan baca semuanya di pengalamannya Mas Danardono ya, Mas Danar. Beliau itu punya expertise yang sangat bagus di transparansi issues ya, sangat luas pengetahuan juga, terutama di undang-undang tentang keterbukaan informasi. Dan siang ini Mas Danar akan menyampaikan materi sekali lagi soal open data dan keterbukaan informasi situasi di Indonesia saat ini. Saat ini pukul 13.39 Mas, jadi saya berikan waktu sampai pukul berapa, atau 15 menit sampai 20 menit dari sekarang. Silakan Mas Danar. Ya, terima kasih Uli. Suara saya kedengar kah? Terdengar jelas. Oke. Agak jauh sih. Bisa mungkin. Iya, lagi di jalan, jadi dari tadi nyari spot yang paling enak, akhirnya ketemunya ini kita di kamar. Ini karena Ais tadi bilang, ini diskusi santai sambil ngopi boleh. Enggak. Oke, terima kasih sudah diundang di forum yang luar biasa ini. Sebetulnya pertama kaget ya teman-teman mengundang saya untuk isu ini, karena jujur saja untuk isu keterbukaan informasi beberapa tahun ini nggak terlalu ngikutin perkembangan. Tapi mudah-mudahan masih ada lah ya catatan-catatan refleksinya. Jadi langsung saja ya karena waktunya pendek. Pertama gini, Mbak Uli dan teman-teman, saya kira kalau kita mau refleksi tentang posisi atau praktek keterbukaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi, saya kira
masih jauh ya dari cita-cita awal gitu, yaitu kita di awal mau waktu advokasi undang-undang itu kan membayangkan ketika undang-undang ini lahir kemudian terjadi perubahan kultur di birokrasi terutama dalam hal pengelolaan data dan informasi. Nah, tapi sejak 2010 undang-undang ini berlaku efektif sampai hari ini, saya kira belum banyak bisnis proses yang berubah ya di pemerintah secara umum. Saya kira teman-teman nanti bisa juga juga sharing bagaimana pengalaman mengakses informasi misalnya. Nah, itu juga yang kemudian ditemui oleh teman-teman yang mendorong inisiatif open data. Karena kan bagaimana juga kalau kita mau bicara open data, nanti mungkin Ilham bisa mengelaborasi lebih lanjut ya, karena memang Ilham di situ core kompetensinya. Open data itu tidak bisa banyak didorong karena memang basis data yang terbuka yang kemudian bisa didorong untuk disajikan dalam format data terbuka itu memang tidak banyak. Saya nggak tahu di forum ini mungkin ada teman-teman yang bisa berbagi pengalaman untuk melakukan inisiasi seperti itu ya. Jadi setelah kita telisik memang fondasi awal untuk isu-isu keterbukaan informasi maupun open data itu memang belum cukup ya, yaitu kalau dalam refleksi saya pribadi sebetulnya adalah pengelolaan arsip. Jadi arsip di pemerintah kita itu memang masih jauh dari kata efektif, efisien, dan mudah dicari, apalagi kalau kita mau berharap berbagi pakai ya, seperti prinsip ya yang didorong oleh teman-teman di open data. Nah, oleh karena itu ketika terkait dengan data dan informasi kemudian ada beberapa isu-isu sektoral yang kemudian mencuat, itu sebuah keniscayaan sebetulnya. Misalnya sekarang kita masih saja melihat isu data pemilih gitu ya, di setiap kali gelaran pilkada atau pemilu itu masih jadi isu. Lalu yang paling kontemporer ini adalah soal bantuan sosial gitu. Bahkan yang reguler seperti program Keluarga Harapan ataupun program Sembako memang masih jadi tantangan ya, soal pendataan siapa sih sebetulnya yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan itu, ya, ataupun kalaupun terjadi updating dari lapangan, sejauh mana dia kemudian bisa terupdate juga di tingkat nasional. Itu yang reguler loh ya. Nah, gimana kalau kemudian ada masa yang butuh tanggap cepat seperti masa tanggap darurat seperti menanggapi masa COVID-19 ini. Maka sangat wajar kalau kita lihat di berita media maupun mungkin sharing di beberapa sosial media tentang sengkarut data ini. Jadi memang itu masih menjadi pekerjaan rumah menurut saya, yang dalam konteks refleksi saya pribadi itu sebetulnya fondasi ya. Kalau melihat perjalanan panjang, katakanlah kalau kita nengok negara-negara dunia maju yang memang sekarang sudah bisa akseleratif dengan pertumbuhan data digital, tradisi arsipnya sudah berjalan ratusan tahun. Sedangkan di kita memang nampaknya masih belum menjadi upaya yang sungguh-sungguh dari semua stakeholders ya, untuk mendorong agar bagaimana tertib arsip ini diupayakan, meskipun memang beberapa inisiatif sudah dilakukan. Nah, di sisi lain memang pemerintah sudah juga punya inisiatif-inisiatif ya lewat kebijakan. Kita tahu ada Perpres Satu Data yang didorong agar akselerasi data antar lembaga pemerintah itu dibereskan. Tapi seperti kita tahu, antara kebijakan dengan implementasi itu dua hal yang berbeda. Lalu di pemerintah daerah sudah ada sebetulnya juga satu inisiatif-inisiatif untuk mengakselerasi koordinasi maupun sinkronisasi data antar lembaga pemerintah. Paling tidak yang saya tahu, Jawa Tengah itu punya peraturan gubernur ya untuk mengakselerasi data antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Saya kurang tahu di tempat lain, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan contoh-contoh yang lain.
Nah, tapi memang nampaknya ini masih perlu terus diupayakan dengan kerja keras. Saya kira kita sebagai masyarakat sipil juga punya peran yang cukup signifikan di situ ya. Sehingga itu yang nanti menjadi tawaran agenda aksi kalau memang kita sepakat ke arah situ. Nah, sekarang juga sedang dibahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, beberapa hal yang sebetulnya terkait dengan pengelolaan data itu ada di dalam pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau saya lihat sekilas di materinya Ilham kan memang salah satu pemegang data itu bukan hanya pemerintah ya, tapi juga adalah sektor private. Nah, kelemahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi memang tidak menjangkau sektor private. Jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi hanya menjangkau badan publik yang dalam definisi di Undang-Undang. Nah, oleh karena itu, kemudian dalam berbagai diskusi banyak juga harapan dari kawan-kawan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini semacam melengkapi gitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Tapi tentu kita butuh memastikan agar norma-norma yang diatur dalam rancangan undang-undang itu memang sesuai dengan apa yang kita mau atau aspirasi kita. Nah, itu saya kira secara sekilas ya. Kalau secara umum capaian implementasi undang-undang keterbukaan informasi masih bisa dibilang jauh ya dari harapan kita karena fondasi seperti yang saya bilang tadi, fondasi awalnya memang mestinya adalah pengelolaan data arsip yang baik gitu sehingga pemilahan mana informasi yang harusnya diberikan ke masyarakat dalam konteks kategori informasi terbuka dan mana yang boleh dikecualikan itu kemudian tidak lagi menjadi kendala yang cukup signifikan dihadapi oleh badan publik ya dalam hal ini badan publik pemerintah. Itu secara umum dan saat ini memang implementasi keterbukaan informasi ini masih berjalan di area memenuhi atau checklist terhadap mandat undang-undang. Jadi kalau teman-teman lihat pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi baik pusat maupun provinsi misalnya masih berkutat pada hal seperti itu. Meskipun ada satu kategori yang mulai pengen melihat inovasi-inovasi apa yang dilakukan, tapi masih belum berhasil mendorong bisnis proses pengelolaan informasi dan data di internal kalangan pemerintah gitu ya. Jadi soal data berbeda, soal misalnya satu data di sektor tertentu berbeda antar bagian di dalam satu lembaga pemerintah, apalagi relasi data antara pemerintah pusat dan informasi antara pusat dan daerah itu masih kita lihat saat ini gitu di berbagai sektor. Oleh karena itu memang menurut saya perlu terobosan baru ya. Saya nggak tahu mungkin nanti Ilham mungkin bisa keluar dengan gagasan yang brilian dan out of the box ya. Kita kira-kira gimana nih punya rekomendasi apa untuk rute-rute selanjutnya bagi kita agar fondasi-fondasi tata kelola data dan informasi ini bisa menjadi baik ya. Dan tapi ironisnya kan di sisi yang lain kita melihat sendiri pemerintah kemudian punya sudah menyadari bahwa kita sudah masuk ke katakanlah misalnya lewat jargon-jargon revolusi industri 4.0 atau 4.0 gitu. Tapi sisi yang lain kita tidak melihat kesungguhan menyambut era baru ini gitu. Jadi masih ada gap gitu ya, masih ada senjang antara kesadaran bahwa situasi sekarang memang sudah tidak bisa terelakkan kita berhubungan dengan data digital, tapi sisi yang lain bisnis prosesnya masih belum berubah. Nah, karenanya di sisi yang lain memang sebetulnya ada peluang-peluang yang sangat strategis ya bisa dimainkan oleh teman-teman CSO gitu. Jika memang lingkungan pendukung itu ada gitu atau enabling environment-nya itu memang terwujud gitu. Misalnya di beberapa project yang saya ikut sebelumnya teman-teman aliansi jurnalis independen itu
mendorong data-driven journalism. Dan satu hal yang dilakukan adalah menganalisis data terbuka yang disediakan oleh pemerintah, lalu kemudian menjadikan itu sebagai artikel investigasi dan menjadi feedback atau masukan kembali kepada pemerintah atas implementasi dari kebijakan yang direncanakan. Nah, ini sebetulnya satu situasi yang menguntungkan juga buat pemerintah agar masyarakat kemudian berinisiatif memberikan feedback atau masukan atas atau informasi atau data lapangan atas situasi yang terjadi yang dirasakan oleh masyarakat atas implementasi dari perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya memang pekerjaan itu tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tadi yang saya bilang di awal, effort atau pekerjaannya masih harus dialihkan untuk mendorong enabling environment-nya itu mendukung ya, yaitu tata kelola data dan informasinya diperbaiki terlebih dahulu. Padahal kalau fondasi ini udah bagus, kesediaan data terbukanya sudah layak dan reguler diupdate, maka dengan mudah masyarakat kemudian dalam tentu JSO sebagai bagian darinya akan sangat mudah kemudian mengambil, menganalisis, lalu kemudian menyajikannya kembali dalam bentuk masukan-masukan, dalam bentuk artikel-artikel, dan itu akan dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Sehingga sebetulnya kalau itu terjadi, pada akhirnya keuntungan yang paling besar itu sebetulnya di pemerintah. Nah, sebagai penutup pengantar, saya kira tawarannya dengan situasi seperti itu memang nampaknya tidak ada cara lain kecuali memang sama-sama mengkeroyok agar bagaimana caranya agar pemerintah kemudian mulai serius ya dalam tanda petik mempersiapkan tata kelola data dan informasinya lebih baik gitu. Tentu ini tidak menegasikan beberapa inisiatif yang sudah dilakukan, tapi saya kira secara signifikan, secara makro memang belum bisa kita lihat pergeserannya atau perubahannya. Oleh karena itu memang kayaknya perlu dikeroyok agar enabling environment itu segera terbentuk gitu, sehingga pekerjaan lanjutannya ngedorong open data, pemanfaatan data dan informasi, lalu sharing data yang dicita-citakan oleh teman-teman di Open Data bisa berbagi pakai itu dengan mudah bisa kita lakukan. Karena menurut saya kalau ini nggak segera dilakukan, sementara percepatan data dan informasi digital itu luar biasa, maka saya agak khawatir situasinya akan semakin kompleks dan semakin kuat gitu ya, sehingga kita makin sulit untuk mengurai benang kusut yang terjadi, sehingga potret pengambilan kebijakan, relasi pemerintah dan masyarakat itu tidak kita beranjak. Saya kira itu Uli dan teman-teman sebagai pengantar sharing lah ya, refleksi personal saya atas bagaimana isu keterbukaan informasi itu yang kita alami. Terima kasih. Oke, PR-nya masih banyak ya Mas Tenar ya untuk sampai ke keterbukaan informasi. Tapi paling tidak ada terus yang dilakukan ya, kayak tadi misalnya dari pemerintah pusat ada perpres satu data, kemudian juga dari provinsi ada inisiatif dari pemerintah Jawa Tengah misalnya. Kemudian juga sedang digodok sekarang adanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ya. Terus juga kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai lembaga lain. Karena yang namanya data ya bukan milik pemerintah seorang, tapi sekarang juga sudah banyak yang gaining informasi ini, bahkan yang diberikan sukarela oleh misalnya pelanggan Gojek gitu ya, atau mereka yang pesan-pesan yang punya akun di Traveloka yang seperti itu ya Mas ya. Baik, saya saking buru-burunya sampai tidak menawarkan ke Mas Danar untuk menceritakan materi dari Kolase Konstitut. Tapi saya tidak menyilakan Mas Danar untuk mengenalkan apa sih sebetulnya Kolase Konstitut itu, Mas.
Mungkin sedikit aja masih ada waktu sebetulnya sampai dengan pukul 2. Oke, ya terima kasih Lui. Sebetulnya ini namanya kolase konstitusi ya. Ini satu upaya yang sedang kita, saya dan beberapa teman lakukan atas dasar kegelisahan sebetulnya karena konstitusi kita itu dianggap sebagai satu dokumen yang apa ya yang di atas sana gitu letaknya. Padahal kan sebetulnya apa yang diatur dalam konstitusi itu kan menjadi kesepakatan kita dalam berbangsa. Nah, mimpinya sih pengen membumikan konstitusi ya, sehingga itu menjadi semacam alat asesmen untuk terutama lembaga-lembaga pengawas. Kami memimpikan lembaga-lembaga seperti parlemen itu ketika melakukan asesmen terhadap program pemerintah, rancangan undang-undang, mestinya pakai kerangka norma-norma konstitusi gitu, untuk memastikan bahwa ini tidak melanggar konstitusi atau arah tujuan pembangunan itu memang benar-benar memang menuju ke arah tercapainya tujuan nasional yang ada di konstitusi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita semua sepakat bahwa ruang diskusi publik ini semakin sempit ya, di mana diskursus tentang pemikiran, tentang perspektif, tentang perdebatan literatur, data itu nampaknya semakin kecil ruang publiknya gitu. Kalau kita lihat di sosial media kan isinya hujat menghujat, hoax, jadi disruptif informasi itu semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan kemudian dalam tataran yang agak lebih makro, kok kayaknya kita mulai mendangkal ya dalam relasi berbangsa ini gitu. Seolah-olah urusan berbangsa ini hanya urusan kelompok pro A dan pro B gitu, atau anti A dan anti B, kan sebetulnya enggak itu. Nah, oleh karena itu maka kita mencoba sih dengan modal semangat tentu saja dan dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita memulai dari kanal YouTube. Nah, kanal YouTube ini kita pakai untuk ajang silaturahim sih sebetulnya, ketemu lagi dengan beberapa kawan, tapi sih sebetulnya mimpinya ini menjadi ruang di mana kita bisa diskusi secara terbuka tanpa takut cap-cap sosial gitu ya, bahwa ketika kita kritik pemerintah kemudian tiba-tiba dicap anti Jokowi misalnya atau pendukung kelompok yang berseberangan. Kan hidup kita tidak hanya diatur oleh dua kelompok yang berseteru itu, gitu. Masih banyak aspek lain yang sebetulnya lebih substansial yang memang perlu kita jaga secara lebih panjang. Kira-kira itu sih, Uli. Jadi kenapa namanya kolase konstitusi? Sebetulnya kolase itu kami maknai dua ya. Kolase itu juga adalah kumpulan. Kalau teman-teman suka di Instagram ada kolase foto, tapi juga bisa sekolah gitu. Jadi kita pengen menyasar di dua hal itu. Kolase tenisius gitu ya, seperti ya. Itu. Baik, terima kasih banyak Mas Danar. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah ingin bertanya ke Mas Danar ditahan dulu karena kita akan benarkan dulu dari pemateri berikutnya ya, Kang Ilham Cendekia Sri Marga. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Direktur Sinar Gantara, dan Sinar Gantara adalah anggota steering komite untuk perwakilan dari Asia ya. Perwakilan dari Asia. Sebentar. Anggota steering komite Open Data Internasional sebagai representatif NGO se-Asia. Nah, ini sudah dibukakan presentasinya. Agak panjang ini, makanya Kang Ilham minta paling lama ya, 20 menit. Ya, 20 menit ya, oke. Gak boleh sebentar. Ya. Mas Ilham, nanti ya. Sebentar, Open Data dan Pola Baru bagi kerja CSO, monitoring dan kolaborasi dengan pemerintah. Ini pakarnya Open Data, Mas Ilham. Oke. Silakan untuk menghemat waktu, kita mulai saja, Kang. Iya, terima kasih untuk hemat waktu. Gimana ya tipatnya ya? Saya tidak akan berikan waktu untuk yang lain-lain lah. Ya oke. Okay. Terima kasih teman-teman kehadirannya di acara ini. Saya pikir nih kita bicara tentang open data ini memang apa ya, sesuatu yang membuka sedikit yang kemarin sudah tertutup, agak tertutup karena banyak isu-isu politik, isu-isu ya, dan lain macam-macam ini, maka open data itu menjadi
informasi menjadi suatu barang yang tidak apa tidak dibicarakan lagi. Nah, tapi sebenarnya kalau open data itu tentang open data itu terkait dengan kehidupan berdata. Kehidupan yang kemudian saat ini mau tidak mau terjadi pada kita. Dan COVID itu memperkuat bahwa data itu ternyata membuat kita bisa lebih baik juga bisa lebih buruk juga ya. Dalam arti bisa lebih baik dalam arti bahwa kita bisa menghindari apa resiko-resiko itu, tapi juga lebih buruk karena data itu seolah-olah dengan ada data maka seolah-olah realitas itu sudah terjadi. Padahal itu baru data. Data itu baru sinyalnya. Sinyal belum tentu isinya adalah sesuatu yang benar. Itu kan bisa juga adalah sesuatu yang yang maksudnya lain gitu kadang-kadang itu. Oke, tentang data. Tadi saya waktu mau, tapi sedikit aja. Saya waktu mau presentasi ini anak saya tanya, ayah tadi mau ayah mau cerita apa sih gitu? Apa data gitu? Data itu apa sih gitu? Bingung. Tapi ya, kemudian saya bilang ya itu data itu yang membuat kamu bisa go food, bisa pesan makanan, bisa pesan tiket dan sebagainya itu open data itu. Tanpa itu. Ya kita nggak akan bisa melakukan pola-pola kehidupan baru gitu ya. Nah artinya di situ saya melihat bahwa memang data itu adalah terkait dengan pola baru ya saat ini. Nanti pasti tidak lagi karena kalau udah biasa ya pasti nggak baru lagi ya. Itu ya. Sempat terlihat tadi. Tadi ya, cukup lama. Cukup lama timut ya, atau cuma sekian detik saja. Oke, terima kasih. Oke ya. Bagaimana caranya saya bisa mengendalikan ini apa slide? Dibantu atau, sama. Atau oke okay, ya oke okay, ya. Ya. Oke okay, ya silakan. Terima kasih nih. Nah. Ini saya nyontek dari apa dari pertemuan konferensi open data stop di sini ya tentang data itu ada tiga metafora tentang data satu adalah dia dianggap sebagai bensin, dua dia dianggap sebagai nuklir, tiga adalah remaja cantik sebenarnya karena itu sudah bahasa Inggris mungkin dia adalah sexy teenager waktu itu tapi saya nggak enak menggunakan kata-kata itu ya. Bensin, nuklir dan remaja yang cantik gitu ya. Maaf gitu ya. Tentunya juga bukan tidak harus cantik ya. Kalau untuk teman-teman remaja tampan juga kalau artinya supaya tidak seksis ya gitu ya. Ya, oke. Okay. Nah, ada tiga metafora tentang data itu. Pertama sebagai bensin. Sebagai bensin, halo, bisa next? Next slide. Oke. Okay. Sebagai bensin data itu dianggap sebagai sesuatu untuk ya seperti untuk mobil ya untuk menjalankan sesuatu menjalankan pembangunan menjadi basis pembuatan keputusan enabler perubahan dan sebagainya data sebagai bensin ini adalah sesuatu yang sudah menjadi paham sudah menjadi paham dari negara-negara yang mengawali open data dia sudah mereka membuat namanya evidence based policy, data for development dan sebagainya adalah karena mereka yakin pembangunan tidak akan jalan tanpa data. Nah, metafora yang kedua adalah data adalah nuklir. Data sebagai nuklir. Next please. Oke. Okay. Data sebagai nuklir data ini dianggap memiliki kekuatan luar biasa. Dia bisa merubah segalanya secara cepat tapi juga mengandung risiko berbahaya. Nah, teman-teman yang dipahami ini rata-rata begitu kuat satu mendewakan data, kedua khawatir jangan sampai ini diambil pihak lain, jangan sampai ada penjualan data, jangan sampai ada bocor ke orang lain karena kita bisa bahaya jatuh dengan kalau data diambil orang lain. Nah pada posisi ini kita sebut buat teman-teman yang sangat protektif terhadap data dan artinya data lebih data di posisi ini intinya diprotek gitu ya kira-kira itu ya. Oke okay, next ya yang ada juga yang teman-teman yang menganggap data itu adalah remaja yang cantik yang dia ingin memiliki tapi data itu masih belum stabil menjanjikan harapan
dan akan terus tumbuh. Namun, pada kenyataannya, mereka belum punya basis data yang matang dan established di situ. Seperti juga remaja, dia masih mudanya seperti apa, nanti begitu ketemu di masa emak-emak juga seperti apa, beda kan? Kita belum tahu apa yang terjadi next ya, karena kita masih berproses. Nah, inilah yang kira-kira banyak saya temukan di teman-teman di sini. Dia bicara banyak tentang data, tentang apa kemudahan baru, inovasi dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya datanya sendiri belum dikuasai. Yang dikuasai mungkin baru IT-nya, teknologinya, tapi belum datanya. Karena ada yang berbeda antara data dan IT. IT hanya sekedar sebagai alat untuk data. Berikutnya, silakan. Oke, nah tentang data. Isu tentang data itu ada macam-macam. Silakan langsung aja. Itu nah. Tapi yang saya amati ada dua yang paling menonjol. Satu adalah data is powerful. Data itu sangat powerful. Sangat penting untuk mengendalikan uang, kekuasaan, pengaruh, akumulasi dan agregasi. Agregasi maksudnya adalah ketika data itu terkumpul, sama sebenarnya akumulasi dan hampir sama akumulasi dan agregasi. Artinya adalah faktor pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Inilah yang akumulasi, kalau kita ingat punya akumulasi, inilah ini juga yang menjadi apa dasar dari strategi kapitalisme. Kapitalisme intinya adalah akumulasi. Nah, itu. Ya benar-benar setuju atau enggak setuju, tapi disitulah kita lihat negara-negara barat tumbuh, industri-industri besar tumbuh dan sebagainya adalah akumulasi. Dan data itu menjadi sesuatu yang mempermudah proses akumulasi dan agregasi. Nah, di sisi yang lain data juga adalah enabler. Enabler itu adalah sesuatu yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau lagu-lagunya zaman dulu itu mengejar yang apa impian-impian yang tidak mungkin. Nah, itu mungkin data itu apa untuk merindukan bulan dan sebagainya itu suatu cinta yang tidak mungkin tercapai. Nah, mungkin dengan data tercapai itu nanti. Mungkin ya. Karena zaman dulu, zamannya siapa tuh, itu harap dan sebagainya. Maaf, selamat ketahuan umurnya. Itu bukan umur, Ham. Iya, ini ada teman saya datang yang umurnya sama dengan saya. Oke, nah. Zaman waktu itu memang bukan belum era data. Jadi banyak hal yang tidak mungkin. Nah, sekarang banyak hal yang mungkin. Mungkin untuk apa? Untuk termonitor. Ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan di terpencil, cepat termonitornya sekarang. Cepat untuk apa? Untuk bisa mencari bantuan. Ada keterbelakangan di satu tempat, monitornya cepat. Untuk termonitor, untuk diketahui, untuk dipahami, kita tidak punya apa? Kita bingung mau ngapain bulan ini? Tidak ada kerjaan, tidak ada apa? Data kita sebar di Facebook dan di Instagram, orang paham, oh ya dia sedang butuh job ini. Yuk, bareng saya sama saya gitu. Nah, itu juga bisa terjadi gitu. Data is enabler untuk menjadi terpikirkan dan mungkin yang terpenting adalah untuk kolaborasi. Dengan data maka orang tidak perlu lagi menduga-duga, tapi oh kita akan tahu siapa yang tepat untuk kolaborasi dan siapa yang tidak tepat. Kira-kira itu. Next. Tentang apa ya berikutnya? Halo, silakan berikutnya. Nah, sekarang isunya mulai nyambung dengan isunya Mas Danar tadi. Urus ke data. Siapa yang sebenarnya mengendalikan data? Nah, ini secara teoritik ya. Teoritik itu ada negara. Membuat berbagai peraturan dan sebagainya, macam-macam. Swasta juga. Dia membuat berbagai protokol tentang penggunaan data, privacy policy dan sebagainya. Komunitas juga membuat mekanisme sharing data dan sebagainya. Itu jadi data itu akan dikendalikan oleh lembaga-lembaga. Kira-kira yang merasa memiliki data itu adalah mengendalikan datanya supaya datanya nggak kemana-mana, supaya datanya aman, supaya datanya terkendali sesuai dengan kepentingan dari masing-masing institusi. Namun next, halo, can anyone trust the data? Apakah benar data itu bisa dikendalikan? Kelihatannya kok ada beberapa ilustrasi dari teman saya ini ya. Cina tuh punya policy yang kuat ya tentang perlindungan data.
baik di tingkat baik dalam produksi datanya, siapa yang boleh buat data, siapa yang enggak, distribusinya, pemanfaatannya. Tapi muncul WeChat atau Alipay sebagai platform atau financial mobile payment yang kemudian di situ sendiri di Alipay misalnya itu ya, platform itu akhirnya bisa mengarah menjadi bank yang akhirnya dilarang oleh Cina saat ini. Nah, Alipay sendiri sebenarnya dia pada awalnya dia tidak menggunakan data yang ada di government Cina untuk bisnisnya. Dia memproduksi sendiri data itu. Dia produksi sendiri data itu, kemudian dia gunakan sendiri. Dan dia bisa mengakumulasi data itu, bisa mengagregasi sehingga dia bisa memiliki kemampuan menjadi suatu yang kekuatan besar. Nah, bagaimana dengan data penduduk Cina yang ada di pemerintah Cina? Ketika Alipay muncul dengan data baru, maka itu menjadi seolah-olah tidak terkontrol. Tidak bisa data ditutupi lagi. Nah, itu tentang data. Artinya hati-hati ketika itu bicara mengenai open data karena ini bisa juga menjadi sesuatu yang lebih mewabah daripada virus COVID dengan masker bisa tutupi data, tidak ada jarak dengan tanpa jaga jarak tetap saja datanya bisa nyebar. Nah, itu data. Nah, begitu pula juga yang lainnya, misalnya di perusahaan-perusahaan raksasa Amazon dan sebagainya juga berusaha mengendalikan data mereka, tapi ternyata saingannya juga bisa mengambil data yang lain ya. Bitcoin juga satu contoh lain mengenai data. Walaupun tentang finansial data seperti ini saya tidak terlalu menguasai. Tapi itu menjadi contoh bahwa data itu sulit sekarang mengatakan bahwa data itu bisa dikendalikan. It's hard to say that anyone can trust the data. Gitu ya. Oke, ya silakan next. Kita akan bicara mengenai open data di sini. Ya, open data. Nah, open data ini saya mulai dari yang nggak enak ya tentang definisi. Definisi itu ada macam-macam tentang definisi tentang open data. Itu saya ambil dari tiga bahan. Satu dari Monolith Foundation. Intinya adalah data. Open data is data that can be freely used, bisa bebas digunakan, reuse, digunakan ulang atau istilah Mas Dara tadi apa, di sharingkan ya, apa sharing apa penggunaan, redistributed, dan itu apa dan kira-kira tidak butuh tidak boleh di charge biayanya. Open data yang kedua dari Komisi Eropa, Uni Eropa ini, open data is data that anyone can access, use and share. Government, business, individual can use the data to bring about social, economic, and environmental benefits. Itu kemudian Wikipedia mengumpulkan dari berbagai sumber. Wikipedia dari berbagai sumber dia bilang open data is the idea of, sebenarnya tidak lagi idea sekarang ya. Tapi that some data should be freely available to everyone to use and to republish as they wish, without restriction, tanpa halangan copyright, paten atau mekanisme yang lain. Nah, ini tentang definisi open data sendiri. Saya nggak tahu mana definisi mana yang paling tepat untuk menggambarkan situasi open data saat ini. Juga di berbagai negara mungkin berbeda-beda open datanya seperti apa. Di Indonesia mungkin misalnya open data itu lebih dimaknai sebagai data kelembagaan yang dibuka, datanya kementerian bisa dibuka ke kabupaten, data kabupaten bisa dibuka ke yang lain dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi mungkin pada kenyataannya data tidak sempit itu. Berikutnya silakan next. Nah, ini sebenarnya kalau dari tingkat internasional upaya-upaya untuk menangkap knowledge mengenai open data ini sudah cukup lama. Sekitar tahun 2014 itu sudah mulai ada upaya yang kuat sekali, atau 2010 bahkan oleh Bank Dunia upaya untuk menangkap knowledge, menangkap pengetahuan mengenai open data ini. Nah, sekarang kemudian open data yang awalnya sebagai fenomena kemudian menjadi suatu agenda internasional.
kegiatan internasional, artinya kegiatan internasional itu seperti juga sosial apa sustainable development goal SDGs atau open government partnership atau apapun atau apa yang lain ya, itu adalah agenda-agenda yang di mana itu seharusnya negara melakukan mengaccept, menerima itu, menerapkan itu karena itu menjadi kalau tidak melakukan itu mungkin akan banyak hal yang tidak akan merugikan baik negara itu sendiri maupun negara lain. Nah, di prinsip datanya ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya kita pembahasan seperti ini butuh waktunya agak lama, tapi ini mungkin saya kasih bisa dilihat oleh teman-teman nanti kalau tertarik untuk ini di open data charter net principal ini ya. Satu open data charternya adalah salah satu hasil dari adanya open OGP, open government partnership, itu di divisi open data itu menghasilkan open data charter yang seperti ini. Yang intinya adalah dulu tuh saya lihat waktu awalnya saya lihat ada 12 atau berapa, sekarang tinggal 6. Itu ada pertama adalah open by default. Open by default itu artinya data itu tanpa harus diminta harus terbuka. Beda dengan informasi. Informasi itu saya nggak tahu, tapi memang tidak open by default setahu saya. Tapi kalau diminta harus dikasihkan. Kalau data open by default artinya di malam hari pun kita butuh data, kita cari di sumber datanya harusnya sudah ada di situ. Gitu. Dan tepat waktu dan lengkap. Nah, tepat waktu lengkap ini tentunya data itu tidak kita lihat bahwa data yang digunakan rata-rata pemerintah ya termasuk pemerintah Indonesia di mana data itu data statistik itu bukanlah data yang tepat waktu dan tepat waktu ini. Lengkap mungkin ya, tapi tepat waktu pasti tidak. Karena statistik itu kan diambil data itu misalnya 2 tahun lalu sekarang masih ada data. Nah itu bukan termasuk data di sini. Itu mungkin termasuk benar sebagai informasi benar. Statistik itu sebagai bahan informasi. Tapi sebagai data mungkin akan agak ini kurang. Waktu saya tinggal 3 menit lagi ya, tapi enggak. Aplikasinya dapat diakses dan digunakan, oke. Okay. Itu simple. Comparable interoperable. Ini agak teknis setelah ini, tapi silakan kalau mau kita ekspor boleh. Dan yang paling penting ada dua hal terakhir. Data itu harus punya tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan engagement antara CSO dan pemerintah. Satu, kedua adalah untuk pembangunan yang inklusif dan inovasi. Nah, artinya di sini di open data ini sebenarnya sudah mendekati prinsip-prinsip NGO atau good governance. Next, silakan. Oke, ada berapa isu-isu tentang isu ini mungkin bisa dibahas nanti. Terbuka itu sudah besar harus dibuka. Open data dan informasi apa sama? Apa sih yang disebut data? Dan data ini ada beberapa pertanyaan, tapi ada satu mungkin satu konklusi bahwa data itu sebenarnya bukan data statistik saja. Itu nanti ini menarik juga untuk dibahas. Berikutnya open data dan CSO. Nah ini saya mungkin minta waktu sedikit lagi ya tambahan mungkin beberapa menit lagi untuk Mbak Uli untuk menjelaskan ini karena ini ya, tema utama saya adalah peran CSO dan dalam open data. Nah, sekarang kita bicara mengenai CSO kita. Mainstream CSO yang kita sebutnya adalah good governance kan. Nah, good governance itu ternyata sekarang plus open data atau plus open data itu menjadi good governance kira-kira 4.0. Nanti bisa kita bahas lagi ini. Next berikutnya. Oke. Okay. Nah, kira-kira lebih dalam dari tadi adalah bahwa Google 4.0 ini adalah tadi yang bagian kiri ini adalah konvensional good governance atau good governance yang sudah kita kenal selama ini dan ada tiga mantra transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Nah itu. Nah, itu kalau dikatakan itu tugas itu sudah selesai atau belum? Jawabannya simpel, belum selesai. Banyak yang belum transparan, banyak yang belum partisipatif. Apalagi yang dikatakan akuntabilitas itu lebih sulit. Nah, tapi kemudian sekarang sudah muncul tambahan baru di good governance, yaitu adalah tambahan satu harus ada inovasi. Yang dulu jarang muncul, sekarang sudah menjadi kewajiban. Open data.
inovasi dalam data ini sering diartikan bahwa sudah harus ada pemanfaatan teknologi informasi di dalam semua proses-proses governance. Tanpa itu akan tertinggal. Dan terakhir yang paling penting menurut saya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah juga sekarang menjadi isu baru yang sangat-sangat menonjol. Yang pada awal-awal dari waktu saya di Patiro dulu, waktu di Patiro saya mengerjakan isu governance tahun sampai 2010-an itu ya, itu kira-kira kolaborasi itu belum menjadi isu yang penting, tapi sekarang itu menjadi penting sekali. Next. Oke. Ya, ini kira-kira ada penguatan governance atau belum. Itu ada beberapa hal yang sudah menjadi kontribusi open data, yaitu satu-satu transparansi menjadi default. Artinya dengan apa? Dengan IT misalnya, artinya proses transparansi itu bisa default ya, artinya bisa yang tadi kapanpun cari akan bisa harusnya ada. Terus kedua, making more countable, buat semua menjadi lebih bisa dihitung. Artinya tidak ada lagi proses yang namanya kompleks, karena semua bisa dihitung. Yang itu siapa? Komputer. Terus kemudian buat enable everybody to participate, dan satu tertanya adalah mengurangi jarak antara warga dan pemerintah. Next, silakan. Ya. Nah, apakah semua itu sudah cukup untuk promote good governance? Nah, ini pertanyaan yang agak, ya nanti kita bicarakan berikutnya. Oke. Ini apa peran baru Anda sebagai CSO dengan adanya open data ini? Oke, sebelum mungkin next langsung next saja. Ini saya ingin, terakhir ini ingin menggambarkan mengenai framework kita, framework dari kerja data. Dalam data ini setidaknya ada tiga bagian yang perlu diperhatikan. Satu supply side atau penyedia data, itu bisa pemerintah, bisa juga dari kalangan komunitas, masyarakat sendiri atau sektor swasta. Ketiga, yang terakhir yang di ujungnya usul satu lagi adalah demand side atau orang yang membutuhkan data, dan ini orang membutuhkan data ini termasuk juga orang yang menggunakan data untuk mengolah informasi, dan ketiga adalah dan yang di tengah-tengah adalah yang ini juga tidak boleh dilupakan adalah grup yang memperlancar aliran data, memastikan aliran data menjadi lancar. Kalau kita pernah melakukan advokasi misalnya di pemerintah, itu mungkin data dari kepala dinas sampai ke desa itu belum tentu lancar, datanya bisa macam-macam. Nah itu ada suatu entitas yang memastikan bahwa data itu lancar. Next, ini mungkin yang saya bisa tawarkan di awal mengenai kerja data bagi CSO. Kira-kira di sini ada supply set, ada demand set sama tadi ya. Nah, ini agak terpotong bawah ya. Yang atas ini yang warna biru ini adalah proses-proses kolaborasi. Yang di bawah itu adalah proses-proses monitoring. Yang warna biru itu adalah kolaborasi. Artinya bagaimana teman-teman CSO bisa berbarengan dengan pemerintah meningkatkan kualitas data. Misalnya data. Misal sekarang apakah tersedia data mengenai siapa ibu hamil beresiko tinggi atau data-data yang rawan terhadap terpapar penyakit tuberkulosis itu ada datanya, tapi data yang ada adalah ada data-data yang sifatnya umum, adalah agregat. Misalnya ada 40 di satu desa ada 43 orang ibu yang hamil dan beresiko tinggi. Namun siapa ibu yang mereka, lokasinya di mana, mereka sedang dalam hamil usia berapa tidak diketahui. Nah, yang tahu bahwa itu adalah data pada bulan Februari tahun 2020 misalnya gitu. Nah, data itu masih dipakai sampai misalnya pada bulan November 2020 saat ini. Nah, itu contoh improve kualitas data. Nah, di sisi monitoring ada masalah inklusivitas data dan lain-lain. Nah, di tengah-tengah itu ada masalah. Nah, ini yang sebenarnya adalah menjadi punya potensi menjadi model dari advokasi ke depan adalah advokasi terhadap algoritma.
Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah bagaimana data diolah, bagaimana data diproses, bagaimana data dikoleksi. Algoritma itu adalah proses data. Nah sekarang kita tahu mengenai misalnya COVID ya, COVID ini ada daerah yang warnanya merah, warnanya hijau dan sebagainya itu. Nah kita hanya tahu mengenai ujungnya, indikatornya, algoritmanya seperti apa. Itu sangat sedikit sekali melakukan advokasi di situ. Juga sama terhadap budget misalnya. Misalnya ada budget untuk ini untuk suatu untuk misalnya untuk bantuan sosial dan kemudian budget tersebut berapa jumlahnya ada tapi bagaimana menghitungnya datanya ada tapi bagaimana memprosesnya tidak diketahui itu algoritma. Satu lagi terakhir ya ini adalah tentang pada demand set itu lebih kepada informasi ya bagaimana informasi terus sampai pada warga sesuai dengan kebutuhannya. Satu lagi, next, halaman terakhir. Nah, follow up-nya apa? Bisa terus lagi, oke. Follow up-nya apa? Are from you all. Tergantung dari Anda semua, ya teman-teman semua. Saya nggak tahu follow up-nya apa dari sini. Ya, saya mungkin hanya memulai saja. Dan karena juga sudah agak lama di open data dan belum tahu juga yang apa yang harus saya lakukan berikutnya. Tapi kalau kita mungkin berkolaborasi di sini, mungkin kita bisa melakukan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi saya terima kasih teman-teman. Okay. Mohon maaf ya, saya cukup rakus. Ya. Ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak Kang Ilham. Kalau Kang Ilham, saya yang ketiga kayaknya maksudnya kata adalah remaja tadi ya. Semua orang pengen punya tapi dia belum stabil berubah-ubah. Kalau yang lain entahlah apakah melihat data sebagai nuklir. Dia punya kekuatan luar biasa untuk mengubah segalanya secara cepat, tapi punya resiko ya, Kang ya. Atau data sebagai bensin, dia itu bahan bakar untuk menjalankan pembangunan katanya. Yeah, tapi dia juga jadi basis untuk membuat kebijakan atau keputusan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita akan segera memulai sesi tanya jawab. Dan sekali lagi, kalau belum menginstal atau cek-cek websitenya simpulmadani.com, silakan sekarang bisa login juga atau belum daftar silakan sign up, bisa titip coba-coba app-nya di situ ya, titip pertanyaan di situ, boleh komentar di situ. Jadi kalau dibuka via website dia coba dicari forum diskusi ya, kita ke forum diskusinya, kemudian scroll ke bawah ada kapasitas organisasi di situ. Ada acara kita yang saat ini berjalan, webinar Open Data dan Peluang bagi CSO. Kemudian dari situ bisa komentar ya. Login dulu tapi tentu saja dan Anda harus punya akun di situ. Boleh kalau mau ngecek aplikasi ini, walaupun belum dipublish resmi ya. Atau bisa juga nanti langsung bertanya di room ini ya kepada dua pemateri. Dan nanti sistemnya sepertinya supaya tidak membingungkan, satu pertanyaan langsung dijawab saja ya oleh pemateri yang bersangkutan. Jadi kalau pertanyaannya lebih ke arah materinya Mas Danar, Mas Danar, kemudian Kang Ilham ya, Kang Ilham. Kemudian kalau dibatasikah atau tidak menjawabnya, kita bebas aja ya. Baik, pertanyaan pertama sudah masuk ini, sepertinya buat ke Mas Danar ya, dari Mas Firdaus. Mas Firdaus, sepertinya ke Mas Danar, sebentar saya bacakan. Pertanyaannya, bagaimana korelasi antara open data di satu sisi dan di sisi lainnya adalah perlindungan data pribadi? Ya, dapatkah open data ini didorong, namun di sisi lain belum ada payung hukum undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi? Begitu Mas Danar, atau perlu saya ulang? Mas Danar? Iya, halo. Oke. Okay. Rasa kedengaran nggak? Kedengaran sih. Perlu saya ulang nggak ininya? Oke. Okay. Nggak. Tampilkan ya. Oke. Okay. Sip. Ya, terima kasih. Langsung aja sepertinya ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Sorry, aku nggak nggak aktifin video karena jaringannya agak jelek di sini. Sebetulnya kalau bicara perlindungan data pribadi dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu, kalau teman-teman lihat di pasal 17, sebetulnya sudah ada prinsip dasar
pengaturan tentang data pribadi, di mana di pasal 17 disebutkan bahwa data pribadi itu adalah data yang dikecualikan secara absolut ya. Jadi prinsip umum pengaturan di dalam undang-undang keterbuka informasi itu, data pribadi adalah data yang tidak boleh dibuka kepada publik, meskipun kemudian ada pengecualiannya. Boleh jika satu syaratnya adalah yang punya data memberikan persetujuan. Jadi kalau data saya mau dibuka ke publik, saya memberikan persetujuan. Tanpa persetujuan itu dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, sepanjang yang bersangkutan adalah pejabat publik, maka informasi yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaannya sebagai pejabat publik itu harus dibuka kepada publik. Nah, ini sebetulnya secara prinsip adalah nafas dari perlindungan data pribadi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Paling tidak yang saya tahu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Sebetulnya di Undang-Undang Sektoral itu ada banyak yang juga sudah mengatur. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa misalnya rahasia perbankan, lalu medical record ya, di sektor kesehatan itu adalah jenis-jenis data yang tidak boleh diungkap ke publik. Nah, persoalannya adalah di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu tidak mencakup atau tidak bisa menjangkau sektor swasta. Karena subjek pengaturan di dalam atau lembaga yang menjadi objek yang diatur di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai badan publik. Teman-teman bisa saya kira sudah sangat paham apa itu definisi badan publik di undang-undang. Nah, apa namanya, kalau kaitannya sama open data sebetulnya, ini koleksi kalau salah ya Ham, pemahaman soal open data. Tapi sejauh yang saya pahami soal open data ini kan sebetulnya bagian dari data publik yang didefinisikan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi, kemudian didorong supaya menjadi atau disajikan dengan format data terbuka, di mana saling berbagi pakainya kemudian menjadi lebih mudah. Kalau dalam diagramnya Ilham yang saya pahami tadi, kemudian tugas intermediari dan pemanfaatannya jadi lebih mudah. Bahkan di tingkat yang sangat advan gitu ya kan, teman-teman yang bergerak di pengembangan aplikasi itu membayangkan penggunaan data terbuka itu kalau bisa sudah tidak membutuhkan aplikasi yang membaca data itu sehingga bisa saling berbagi pakai gitu. Jadi saya kira fondasi data terbuka, open data itu memang klasifikasi yang jelas di dalam terminologi data privat dan data publik gitu. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi menganggap bahwa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu adalah ketentuan yang harusnya sinkron dengan berbagai pengaturan yang sudah ada di bidang perlindungan data pribadi, yaitu undang-undang yang sudah ada, baik itu undang-undang keterbukaan informasi maupun undang-undang sektoral. Itu yang pertama. Yang kedua, nafasnya mesti mengikuti kompleksitas relasi data yang terjadi sekarang ya, seperti tadi Uli sampaikan. Secara sukarela kita bisa jadi banyak orang yang tidak sadar menyerahkan data pribadinya ke berbagai penyedia jasa, baik itu marketplace kalau kita belanja ataupun transaksi-transaksi online lain. Nah, itu mestinya mengatur lembaga-lembaga pengepul data ini harus diatur bagaimana pengelolaan data pribadi yang dikumpulkan, bagaimana perlindungannya, bagaimana pemanfaatannya, itu harus diatur. Jadi menurut saya kalau ditanya mendorong open data itu sebetulnya tidak berlawanan dengan nafas keterbukaan informasi gitu, karena basis berikan data publik. Dan kalau dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, maka jelas sebetulnya secara umum data pribadi itu data yang harus dilindungi.
dikecualikan dalam undang-undang keterbukaan informasi boleh dibuka sepanjang ada dua syarat tadi. Satu, kalau yang bersangkutan ada konsen istilahnya kalau di teman-teman yang sekarang lagi dorong perlindungan data pribadi. Yang kedua, sepanjang di badan publik dan informasi yang dibuka itu yang berkaitan dengan jabatan-jabatannya sebagai pejabat publik gitu. Kira-kira itu Uli dan teman-teman. Ilham, walaupun ini tadi pertanyaan lebih condong ke Mas Dilar, mungkin mau menambahkan? Oke, ya, ya. Saya terkait dengan data ya, data sendiri mungkin terkait dengan kebebasan informasi ya. Satu hal yang mungkin luput dari pengamatan atau saya jarang dengar itu adalah bahwa undang-undang kebebasan informasi itu juga undang-undang perlindungan data itu sebagian besar adalah berurusan dengan dokumen, data sebagai dokumen. Artinya yang dibuka itu sudah dokumen kan, bukan dokumennya. Padahal di data bisa bentuk dokumen, bisa juga tidak bentuk dokumen. Dalam arti bahwa digital itu sendiri pun itu sudah data. Dan sinyal pun data. Sinyal itu apa? Sinyal itu misalnya posisi Anda di mana? Kemudian itu di-tag oleh Google itu kan data ya, yang kemudian kalaupun misalnya yang dilindungi adalah dokumennya, data yang ini bisa lepas kemana saja sebenarnya gitu. Artinya banyak beberapa hal yang terkait dengan bicara mengenai data itu yang belum tercover dalam diskusi yang lain adalah bahwa sifat data itu pada waktu itu bukan dokumen, data itu bisa macam-macam, data itu bisa tentunya sinyal dan data untuk sinyal itu malah mungkin menjadi mayoritas dari data yang ada, data yang sudah terdokumentasi itu adalah sebagian kecil dari data yang dari sinyal itu yang sudah masuk dokumen. Data yang lain adalah foto, adalah gambar, adalah gerak dan sebagainya, itu data semua ya gitu. Nah, satu itu, kedua terkait dengan apa, dengan privasi ya, privasi data ya, privasi data itu di teman-teman open data itu menjadi dilema di sini, dilema dalam arti bahwa gini, privasi data bukan artinya privasi itu boleh dibuka atau enggak boleh dibuka ya, itu jelas bahwa teman-teman open data juga berpikir bahwa yang namanya privasi enggak boleh dibuka gitu. Nah, tetapi ketika suatu data privasi tidak dibuka, maka akibat yang dirasakan adalah juga pada pemilik data tersebut misalnya. Misalnya saya punya data, enggak mau data saya dibuka oleh Gojek ya gitu ya. Maka saya juga tidak dapat pelayanan dari Gojek gitu ya. Bukan berarti Gojek tidak mau melayani saya, tapi juga memang tidak mungkin ketika data saya tidak dibuka, maka saya bisa dilayani gitu loh. Posisi saya di mana gitu misalnya. Posisi di mana itu mungkin data posisi itu data yang berbahaya ya, apalagi kalau untuk militer itu jelas bahwa data posisi seseorang itu adalah koordinat yang bisa digunakan untuk sasaran tembak gitu ya. Nah, tapi kalau dan itu kalau menjadi privasi dilemanya adalah saya tidak menjadi mendapat pelayanan di situ. Nah, misalnya bayangkan data misalnya tadi ya, konsen saya buat kami buat aplikasi mengenai ibu hamil berisiko tinggi dan data mengenai siapa ibu hamil berisiko tinggi itu adalah data privat ya, privat itu. Tapi ketika data itu tidak dibuka, maka dia akan mendapat hambatan untuk bisa dilayani ya, karena sifat data yang tadi enable itu adalah membuat sesuatu mungkin dilakukan atau tidak ya gitu. Nah, mungkin dan kalau untuk masyarakat yang sudah memiliki kesadaran yang cukup kuat ya di situ, maka privasi nggak privasi itu sebenarnya sifatnya adalah on off, bisa dibuka bisa tutup oleh dia sendiri dan dengan teknologi itu dimungkinkan sekali. Nah, tapi mungkin nanti itu akan berbenturan dengan undang-undang ya. Undang-undang memang sudah langsung off kan semua, tidak ada data privasi yang dibuka.
tapi juga kemarin saya barusan dari Kementerian Kesehatan berbicara mengenai apa rujukan pasien ya pasien rujukan pasien itu Kementerian Kesehatan baru saja diperingatkan oleh Kementerian Kemendagri tentang data Dukcapil data pendudukan dan data sipil karena Kementerian Kesehatan membuka data itu untuk rujukan rumah sakit tapi itu kemudian diperingatkan gitu ya. Di Kementerian Kesehatan bingung kalau ini enggak ada data ini gimana kita bisa menolong orang gitu. Nah itu ada perdebatan di situ. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Ilham. Buat ibu-ibu, bapak-ibu maksud saya, dan rekan-rekan lain yang ingin bertanya, silakan. Langsung di sini boleh, di aplikasi Simpul Madani boleh, di website simpulmadani.com juga boleh ya. Buat yang ingin bertanya di sini, boleh disampaikan dari lembaga mana, karena kalau nama sih sudah tertera dengan sangat jelas ya. Silakan. Dan kita masih punya waktu sampai dengan pukul 3 ini masih sekitar 20 menitan lagi masih cukup lama. Iya. Belum ada lagi. Sudah saya cek ya. Barangkali ada yang sudah menitipkan pertanyaan di aplikasi kembali. Kang Ilham ini bersama Sindra Gantara juga sudah cukup banyak melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah ya Kang ya. Untuk ya pemanfaatan open data ini. Sambil ada yang mau bertanya? Bukan ya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar siang ini, mungkin saya cerita-cerita sedikit Kang Ilham dari pengalaman-pengalaman yang di Aku boleh nambahin dikit enggak? Oh, boleh tadi. Banget. Boleh. Sorry, ini aku di dekat masjid kedengaran enggak ini background orang ngajinya? Enggak terlalu. Enggak terlalu, oke. Ya, biar agak religius dikit lah. Iya, orang religiusnya kedengaran kelihatan. Iya, oke. Gini, sebetulnya dilema-dilema yang tadi Ilham ceritakan itu sebetulnya sebuah keniscayaan ya. Nah, oleh karena itu memang sebetulnya di dalam undang-undang keterbukaan informasi itu kan yang belum banyak dikembangkan itu adalah metode uji konsekuensi sebetulnya. Jadi kalau prinsip dasar di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu kan meskipun katakanlah ya perlindungan data pribadi itu atau data privat itu dikecualikan, tapi masih membuka ruang untuk aksesnya. Nah, bagaimana mekanisme aksesnya? Siapa saja yang diberikan akses? Formulasi informasinya seperti apa? Memang harusnya dilakukan uji konsekuensi gitu. Kira-kira kalau konsekuensi data informasi ini dibuka, itu apa yang akan timbul? Lalu diassess. Oke, agar meminimalisir konsekuensi ini, lalu apa yang bisa dilakukan? Mekanisme aksesnya seperti apa? Mekanisme pemberian informasinya seperti apa? Atau juga di sisi yang lain adalah mekanisme perlindungan informasinya gitu. Nah, ini yang sebetulnya belum banyak dilakukan ya oleh terutama badan publik. Saya sih memahami yang tadi disampaikan Ilham pada level tertentu untuk pengambilan kebijakan strategis gitu melindungi kepentingan publik yang lebih luas maka informasi pribadi itu harus di share gitu ya ditukar pakaikan gitu. Nah, cuma yang harus didefinisikan adalah kepada siapa saja dengan seberapa luas aksesnya. Formulasinya bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan perlindungan informasinya seperti apa sehingga itu bisa menjawab gitu ya dan di isu pemilu saya kira juga mengalami kerumitan yang sama ya dengan pertimbangan atau dengan isu kecurigaan-kecurigaan penghitungan suara misalnya kita bisa melihat di beberapa kali gelaran pemilu nasional data pemilih tetap yang itu BNBA by name by address itu berkeliaran gitu. Nah, KPU waktu itu tidak berani melakukan penolakan data pemilu misalnya yang partai politik. Nah, ini juga
pekerjaan rumah yang sebetulnya harus kita lakukan ya. Sebetulnya prinsip-prinsipnya sudah ada, tinggal diadopsi, tinggal dioperasionalisasikan sehingga prinsip aksesnya terpenuhi, prinsip perlindungan kepentingan publik yang lebih luas terpenuhi, tapi juga tidak mencederai perlindungan data pribadi gitu. Jadi saya kira itu yang mungkin perlu diperbanyak ya exercise-nya gitu sehingga kita bisa saling belajar. Itu sih. Terima kasih, Mas. Ya, Mas Ramlan kayaknya mau dari Patiro ya. Mau mengajukan pertanyaan, silakan Mas. Ke Kayuha Mas Patiro. Terima kasih, Pak Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang menjelang sore ini Mas Ilham dan Om Danar ya. Iya. Ini sangat menarik ya, jadi kolaborasi terkait dengan data. Kalau kita lihat misalnya di Bappenas dia ada aplikasi Aksara ya, aplikasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan aksi-aksi mitigasi pembangunan rendah karbon di daerah. Jadi skemanya daerah, kabupaten, kota, dia melakukan pengiriman data dan informasi terkait dengan aksi pembangunan rendah karbon ke provinsi, ya. Terus dari provinsi dia ke Bappenas. Nah, umumnya memang ini datanya kalau kita bisa bilang ini masih sedot data ya Mas Ilham ya. Jadi pemerintah daerah dia hanya bertugas sebagai kolektor saja dan juga bridging ya, bridging data dari bawah ke atas. Padahal kalau misalnya tadi pengertian open data, sebenarnya data itu bisa dimanfaatkan baik oleh pemerintah, swasta maupun juga masyarakat. Nah, saya nggak tahu apakah misalnya bagaimana kita mengubah paradigma sedot data ini menjadi open data gitu ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali data dan informasi di daerah itu yang bisa diolah oleh daerah sendiri ya. Jadi tidak hanya dia mengirimkan data ke pusat. Itu saja mungkin mohon tanggapannya. Terima kasih. Iya, iya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Bauli. Bauli di mute ini. Ya, oke. Ya. Silakan Mas Ilham. Oke, ya, ya. Ya, saya langsung menanggapi dari Mas Rahman ya tentang ini. Ya, saya, memang kalau kita bicara mengenai data ya, data itu juga ternyata juga metodologinya macam-macam banyak ya. Dan juga IT itu pemerintah Indonesia banyak membuat aplikasi-aplikasi IT dan sebagainya yang masuk sampai desa-desa dan sebagainya. Dan memang tapi pada prinsipnya IT yang ada di Indonesia itu sebagian besar memang tak seperti betul kata Mas Ramlan tadi, sifatnya ada sedot data. Sedot data itu gimana? Artinya daerah, desa atau kabupaten itu diminta mengisi data, datanya itu masuk ke desa masuk kabupaten, dari kabupaten masuk ke provinsi atau nasional, dan data itu hanya tinggal nasional saja dan hanya itu saja. Dan artinya sebenarnya aplikasi IT yang dibuat oleh pemerintah itu banyak yang sifatnya hanya nyedot data saja, yang ya mau nggak mau kita bilang bahwa itu nyatanya hanya membebani pemerintah-pemerintah di tingkat bawah untuk kirim data terus-terus, sementara data itu digunakan untuk apa itu juga tidak tahu karena datanya tidak dibuka. Ya, data tidak dibuka dan apa, dan itu menjadi ya seolah-olah menjadi pemerintah itu menjadi rakus data saja dan artinya data terkumpul banyak dan nanti untuk buat kebijakan, tapi kita juga tidak tahu proses algoritmanya seperti apa, kebijakan itu diambil data, algoritma dari aplikasi itu juga tidak tahu. Kalau dibuka ke publik maka kan orang pasti akan protes karena oh ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang hanya menarik data ke atas, setelah data di atas datanya juga menjadi ditutup lagi, nggak dibuka gitu ya. Dan bahkan juga pertanyaan yang sama kemarin ditanyakan lagi ya, ditanyakan hari ini dan sebagainya, dan itu input data lagi dan sebagainya, itu proses-proses yang artinya pemanfaatan IT yang
yang sesat rasanya, bahasa Habibnya sesat. karena dia tidak memanfaatkan apa namanya sifat kekuatan dari IT yang sifat kekuatan dari data, yang data itu kan menjadi powerful, menjadi enabler kalau dia di share gitu. Kalau tanpa di share dan powerful mungkin bisa ya, tapi sebagai enabler nggak bisa. Karena powerful artinya bahwa powernya akan terakumulasi di pemerintah pusat dan yang di tingkat bawah tidak dapat apapun ya, kira-kira itu ya tentang tadi. Maka ya kalau saya pikir kalau saya kalau teman-teman masih bisa usulkan salah satu agenda kita adalah transparansi algoritma tadi. Algoritma bahasanya memang enggak teknis ya, tapi lama-lama enggak teknis ini karena algoritma itu artinya bagaimana aplikasi-aplikasi yang dibangun di banyak pemerintah itu harusnya kita tahu tujuannya apa ya, bukan tujuannya tapi fungsinya bagaimana, mekanisme bagaimana. Nah itu akan tahu bahwa kalau publik tahu bahwa publik mungkin juga akan punya pendapat sendiri tentang aplikasi itu gimana ya. Oke. Ya. Mas Danang ya. Mau menambahkan? Ya. Sebetulnya kalau yang ngobrol kita gini mending kita nongkrong sambil ngopi. Iya. Iya. Mana ini dari 28 peserta? Semuanya Ramlan lagi, Bejo Untung lagi itu kan. Atau mungkin terlalu baru ya tema ini ya, mungkin ya. Iya. Sebetulnya gini, memang ini yang saya sebut di awal sebagai bisnis proses ya. Kalau Irham tadi membahasakannya adalah algoritma. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama tenaga ahli lah ya, wali kota Semarang. Ya keluhan teman-teman di pemerintah daerah itu memang seluruh kementerian sektoral minta data yang sejenis dengan format laporan yang berbeda gitu. Jadi kira-kira keluhan teman-teman Pemda itu adalah urusan kami ini adalah sebanyak urusan kementerian lembaga di pusat ditambah urusan kami sendiri gitu. Menjadi urusan baik itu pemerintah kabupaten maupun kota gitu ya. Jadi ini juga satu hal yang perlu dibereskan ya. Aku nggak tahu apakah algoritma itu membantu atau paling tidak bisa membypass bottleneck koordinasi gitu ya. Tapi rasa-rasanya memang kalau koordinasi terus kemudian kita punya satu pusat data yang dan informasi yang lebih baik, kok kayaknya pemerintah ini akan berjalan lebih efektif gitu ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan klerikal administratif yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan katakanlah kemudahan data tata kelola data digital atau informasi digital itu mungkin jadi akan lebih efektif ya penyelenggaraan pemerintah. Kayaknya ada suara kan Aldo? Kayaknya ada suara kan di Kolase mungkin dia kata. Bahwa ternyata sekarang pemerintah-pemerintah itu stuck tidak di bawah-bawah karena kerjaan-kerjaan itu. Bahkan sekolah itu guru nggak bisa ngajar karena urusannya adalah dimintai data terus gitu kan. Itu juga itu seolah-olah hanya pekerjaan, hanya masalah administratif ya, tapi lama-lama itu kita bisa stuck di Indonesia itu kayak gini terus. Oke. Iya. Itu gua anggap undangan gua ke Bandung sih, Ham. Ayo. Nanti kita ngobrol lah ya. Ngobrol nanti itu ya, tapi di Bandung. Di Bandungnya di ujung ya. Di bukit di gunung ada namanya Warung Kabut itu, bagus banget. Oh, siap. Warung yang tidak pernah tidak ada kabutnya gitu. Okay. Siap. Ya sepertinya peserta juga pengennya bertanyanya Japri ini, Mas Benar. Tapi kalau memang begitu bisa dititipkan ke simpulmadani.com di section yang tadi saya sebut ya. Forum diskusi, kemudian cari webinar hari ini.
Kemudian juga kalau mau berhubungan langsung dengan Mas Ilham atau Mas Danar, silakan. Yeah, yeah. Kalau belum punya emailnya mungkin bisa titipkan ke simpulmadani.com tadi. Yeah, yeah. Dan ya, seperti kita sudahi saja ya ke Mas Ilham dan Mas Danar ya sesi tanya jawab ini. Dan demikian diskusi kita siang ini seputar open data dan peluang bagi CSO untuk monitoring dan kolaborasi dengan pemerintah di bidang di berbagai sektor pembangunan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Semoga juga akan terbuka ruang-ruang diskusi ya. Entah di warung kabut atau di mana begitu ya. Diapres saja dengan masing-masing pemateri kita. Terima kasih Mas Ilham, Mas Danar juga seluruh peserta webinar siang ini. Saya serahkan kembali ke MC. Ada MC kah tadi? Mas Bisam. Ya, Knowledge Management for NGO untuk webinar siang ini. Terima kasih, saya pamit. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yulita, Mas Danar, Mas Ilham, dan semua teman-teman yang sudah meramaikan diskusi kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua tentunya. Gitu. Kita tunggu apa namanya sharing-sharingnya lagi. Mudah-mudahan apa namanya kita ada update lagi. Ini masalahnya kita baru tahu, oh ternyata bisa sampai kayak gitu ya. Buat saya pribadi mungkin teman-teman sudah ada peningkatan. Nah, teman-teman tadi sudah dikatakan Mbak Yuli bahwa apa namanya setelah ini teman-teman masih tetap bisa nanya di simpulmadani.com di coba cari diskusi kita hari ini tentang open data itu kita itu silakan aja masih masih sempat bertanya dan nanti saya juga bisa nodong Mas Ilham untuk apanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin ini saja sudah waktunya juga kita tutup dan semuanya saya ucapkan terima kasih baik yang di layar maupun di luar layar. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.